Kurang aja. Dasar orang kampung kagak tahu berterima kasih. Udah gua jual rumah gua, mobil gua jual. Setiap ada acara, gua gelontorin uang sebanyak-banyaknya. Tapi mana nyatanya? Satu pun gak ada yang milih gua. Duit gua udah habis. Gua udah jual semua. Ah, kagak bisa dipercaya. Ini mana lagi nih? Wayang ini TPS sudah sepi. Pada kemana lagi nih? Ah, dasar. Udah habis duit gua kalau begini. Gimana ini? Masa duit gua banyak-banyak gua keluarin. Satu TPS gua cuma dapat 10. 10 suara. Dasar. Orang kampung kagak bisa dipercaya. Dul. Bangun. Enak banget lu malah tiduran. Apa sih? Geser dikit. Ngapa? Gua barusan lewat noh. Terus ngeliat si Atek. Atek lu urusin noh. Lah ngapa gua disuruh ngurusin Atek? Lu lihat apa noh? Ngapa? Lagi ngomong direkan aja di sono. Ngomong dewekan? Lah iya. Yang bener. Lah orang ada bener. Di mana? Di tempat TPS yang kemarin. Di TPS? Lah iya. Ngapain di TPS? Loh, gua gak tahu. Kayaknya mah kayak gak pulang-pulang dia. Buyang. Ini jangan-jangan gara-gara lu nih, Pung nih. Lah emang apa gara-gara gua? Lah lu kan tim ses dia. Lah iya bener itu mah. Lah terus? Masalahnya apa kalau kemarin kan katanya dapat suara cuma sedikit dia. Emang dapat suara cuma 10. Terus? Ya tapi kan bukan salah gua, Dul. Ya kan lu koordinatornya apa gimana sih? Iya gua koordinator, masalah duit yang dari duit dia kan gua udah bagi-bagi sama teman-teman. Lu kan di stres. Ya bisa juga begitu. Lu bukan kan dulu tempo hari kan udah kita bilangin. Tek, lu mah sekolah juga kagak. Lulus juga kagak. Jangan jadi caleg. Lah benar itu mah. Iya, lah kan dia waktu itu berbisik-bisik apa katanya. Gua mau ijazahnya, ijazah boleh beli. Jadi jasa palsu? Lah kan tiap hari dia ngomong begitu. Oh iya yang baru mulai ini tuh. Lah iya. Oh benar. Dia kagak sekolah ya, orang kamu kan pada tahu. Betul. Dia kagak sekolah. Ya udah sekarang lu urusin dia nah. Lah ngapa gua disuruh ngurusin? Ya kali lu bisa. Ah lu aja sana parani nah. Lah gua. Galak apa kagak? Galak mah kagak, gua kagak tahu. Nah, terus? Ya orang gua lewat doang cuma merhatiin dia. Lah kok bisa stres, Bung? Lah kalau jam setes bagaimana? Ya udah sana tolongin lu dia. Gua nyusul. Lah gua belum mandi nih dari pagi, gua begadang di pos. Lah pos lu begadangin, lu rajin bener lu. Lah ngotot parah gua menjagain sini. Oh gitu. Di sana paranin. Gua nongok lagi nih. Nongok, ntar gua kesana gua nyusul. Jangan lama-lama. Iya. Ya. Ya. Kagak-kagak aja lu sih. Dikasih kepercayaan sama temen, disuruh nyari suara yang banyak. Nyari cuma 10. Jangan-jangan duit lu yang nol semuanya nih. Hah, gue parahin dulu dah. Mana nih orangnya? Kok? Lu Dul, lu dari mana? Dari, pos. Ngapain emang? Gue nyari si Obung, kemana ya? Ilah, laki muda kayak begitu cari-cari mulu, ngapain sih? Orang kata Ono tanaman udah lagi panas begini nih, matahari nyempet, kesian banget. Yaudah ntar saya bilangin. Orang tadi saya dibilangin sama Obung, iya kan? Atek lagi stres. Masa iya sih? Emang apa di stres? Lah kan dia jadi caleg bakal salah gagal, Bu. Lah Allah, emang sekarang orang caleg pada gagal pada stres, Bu. Lah iya, dia mah tanah udah jual. Katanya mobil udah jual. Itu kan tanda banda dari babanya dijual semua. Lah Allah. Bang saya kagak jadi dia mah gagal itu. Sian banget ya Atek. Saya mandi dulu nih. Belum mandi dari semalam begadang di pos. Oh, iya. Udah saya bilangin. Heeh, gue lagi nyari. Udah pulang aja. Iya. Tapi kalau ketemu Atek, awas bebe dicekek. Iya. Lek. Ya Allah, Lek. Lo ngapa jadi begini sih, Lek? Yang udah mah udah. Kan gue udah berusaha bantuin lo. Gambar lo banyak banget gue kanyutin di kali biar orang pada mungutin. Lek. Calek. Ya lo, Lek. Yang udah mah udah, Lek. Jangan lo pikirin. Kalau lo begini, kasihan bini lo. Iya sih, gue emang nampungin orang wadon yang mana juga.
Lek. Lek. Gua nih, gua si Ubong, Lek. Emang lu gua lagi cari-cari lu. Makanya gua kesini, emang ada apaan sih? Lu bagaimana sih, Bung? Lu minta duit berapa aja gua kasih? Iya, gua udah terima apa yang lu kasih, gua udah terima. Dan semuanya juga gua udah serahin sama teman-teman si Jetli, si Jamil, yang lain-lain gua udah kasih dah. Tapi hasilnya mana, Bung? Ya mau diapain? Gua kan udah usaha, Lek. Masa lu minta duit 50 juta gua kasih, 25 juta gua kasih. Hasilnya cuma 10 orang, Bung, di TPS. Ya habisnya memang adanya segitu, mau diapain lagi, Bung? Kebun gua udah jual. Lah nyuruh jual siapa? Lah orang buat modal itu. Mobil gua jual, rumah gua jual. Kan buat modal lu. Gimana ini? Lah gimana mah yang duit udah habis mau diapain? Lu kemana? Ini tuh duit, Bung. Duit mah emang gua udah kasih-kasihin teman-teman orang-orang di kampung ini nih. Gua kagak percaya, Bung. Udah kasih, Lek. Ah, ilah lu. Emang kurang aja lu, Bung, lu. Lu balikin kagak duit lu. Tek. Istighfar. Istighfar, Tek. Ya ilahilallah, gue balikin ya. Jangan. Balikin gak kredit gue? Iya, ntar gue coba. Istighfar dulu. Oh, ya kalau balikin gak? Kata gue istighfar. Ilahilallah, Bung. Lu balikin gak kredit gue? Hah? Sabar, Tek. Sabar, Tek. Balikin gue. Balikin gue. Ampun, Tek. Ayo. Tolong. Mana lu? Tungguin, Bung. Lu balikin gak kredit gue? Hah? Tunggu. Ampun, Tek. Mana lu? Cepet bener lu lari lu. Ampun, Dek. Tunggu lu. Ampun, Dek. Mana tuh bocah? Wah, cepet mana tuh bocah? Hei, mana lu? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bagus kehilangan dia. Kenapa jadi begitu tuh bocah sekarang? Gara-gara nyalek bisa stres begitu. Kagak disangka si Atek bisa jadi begitu. Kayaknya gue udah aman kali di sini nih. Astagfirullahaladzim. Mau kemana lo? Hah? Lu balikin kagak duit gue? Ya Tek, ampun Tek. Hah? Maaf Tek. Gue terima salah Tek. Ampun Tek. Gue cepet lu balikin duit gue. Iya Tek, iya. Kalau gak gue pulang nih. Ampun Tek. Ada apa ini? Ngapa? Ini lakinya udah banyak makan duit saya. Mana buktinya? Masa saya di TPS cuma dapat 10? Ampun Tek, maaf Tek. Emang gua akuin gua salah Tek. Udah cepet lu balikin. Iya. Emang buat apaan duit orang? Lah kan lu kemarin Neng minta dibeliin emas sama gua. Lah gua duit kan gua duit itu dari si Atek, gua beliin emas buat lu 25 gram. Lah mana gua tahu itu duit calek? Lah jadi duit gue lu beliin emas buat bini lu, Bung? Iya Tek, abisnya bini gue ribut mulu. Ya, lah pantes juga gue di TPS cuma dapat 10. Lu abisin ampun, duit gue. Udah. Ampun, lu ambil gak? Ayo. Lu gak ada yang milih pakai lu jalan-jalan. Ayo. Ayo cepet lah. Pelan-pelan apa, Neng? Pelan-pelan. Tunggu. Enak. Lu abisin duit gue. Buruan, Neng. Tunggu apa? Tunggu ya Allah. Oh, kata buruan. Dulu gua nemu. Tunggu. Hei. Tunggu. Tunggu.